Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan perkembangan transportasi di IKN. Budi melaporkan bahwa Rolling Stock Tram Autonom atau Autonomous Rail Transit IKN sudah ada di Balikpapan. Dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara pada Senin 29 Juli, Budi Karya mengatakan uji coba rencananya akan dimulai pada 5 Agustus. Skema operasional pada masa uji coba akan diterapkan tiket gratis kepada penumpang selama bulan Agustus hingga Desember 2024. Selama masa uji coba gratis akan ada 2 unit rangkaian kereta dengan masing-masing 3 gerbong. Kereta ini akan berputar melalui Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur di kawasan inti pusat pemerintahan IKN dengan waktu tunggu 5 menit. Memerlukan lahan luas untuk membangun jaringan. Sebelumnya, skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis kepada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat